Ini aku dapat sumbangan buku-buku sekolah sama buku-buku cerita juga. Nah, aku mau taruh di rak ini biar nggak berantakan kan. Tadi tuh ada kejadian aneh, Pan. Kejadian aneh apa? Iya, tau nggak sih? Pas aku masuk kamar aku, Tante Amel tuh lagi geretak kamar aku, terus dimegangin kalung aku. Kalung aku yang tulisannya Candy itu loh, Pan. Pertama-tama pas aku minta, dia tuh nggak mau ngasih. Dia malah meluk kalung itu. Lah kan aku jadi bingung, Pan. Mukanya tuh aneh banget. Nyawanya tuh kayak nggak ada di situ waktu itu. Aneh deh, Pan. Kakak, jangan-jangan Tante Amel mau nyolong dan ngejualin tuh kalung, Kak. Iya, Kak. Itu kan Kakak Candy, kan? Bagus banget. Pasti harganya mahal. Iya, Kak. Pasti mahal. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya Tante Amel tuh nggak ada niat untuk jual kalung itu deh. Masa sih kalau mau nyolong sempet bengong dulu? Kalau misalnya nyolong kan nggak boleh bengong. Ken, pertama kali aku nggak dengar teriakan-teriakan Tante Amel, aku jadi mikir, kayaknya ada yang aneh sama dia. Dia tuh kayak pasir yang belum jadi, Ken. Apalagi potongan pasir yang hilang. Kita belum tahu kan bentuknya kayak apa. Tapi kalau kita nemuin potongan pasir yang hilang, baru kita tahu kenapa dia jadi aneh kayak gitu. Iya juga sih, Pan. Kenapa gue harus lihat kalung itu lagi? Ih, keren banget sih. Loh, ini Candy-nya aku nih. Ya. Kamu tuh selalu manggil aku Candy, Candy, Candy. Nama aku kan Amel. Iya, aku tahu kamu Amel. Tapi kamu wanita yang aku sayangin, yang aku cintain. Dan kamu Candy-nya aku yang bikin hidup aku menjadi manis. Aku pengen lihat kamar kamu dong, pemandangannya bagus nggak? Yuk. Aduh. Aku lupa nih, kasih tahu sama kamu. Kalau aku itu cuma pesan satu kamar. Loh, kok? Sayang, nih, aku ada sesuatu buat kamu. Ini aku punya hadiah buat kamu. Ini adalah tanda hanya kamu yang bisa bikin aku jadi hidup. Kamu suka? Bagus banget. Makasih ya, Han. Tapi kamu janjikan kamu gak akan pernah tinggalin aku. Ya enggak dong, sayang. Aduh, sayang, gak mungkin dong aku ninggalin kamu. Kalau aku ninggalin kamu, hidup aku bisa kualat. Kan kamu Candy-nya aku. Kamu tuh bisa banget sih. Aku memang bodoh. Aku memang perempuan paling bodoh sedunia. Kenapa aku bisa percaya sama laki-laki itu? Karena dia cuma ngasih kalung Candy sialan itu. Dasar bodoh. Jahat.
dengan anak kamu sendiri. Kenapa kamu tinggalin aku? Dalam pelukanku, setiap hari aku mati-matian selalu ingin melupakan masa lalu itu. Kenapa kenapa dia itu makin jelas dalam hidupku? Aku benar-benar yakin kalau